Oh guys, sekarang kita lagi di kampus Tampusu. Sekarang kita lagi di kampus Tampusu. IPDN Tampusu. IPDN kampus IPDN Sulawesi Utara. Jadi tempatnya ada di Gunung Tampusu. Dan sekarang kondisi cuacanya sedang kabut. Ini padahal ini jam 12 siang. Kampusnya guys, IPDN, Kementerian Dalam Negeri, IPDN Kampus Sulawesi Utara, Jalan Raya Tampusu Kasuratan, Rembukan teman-teman. Tuh, itu kampusnya tidak kelihatan bangunannya. Di sini ada bangunan kampusnya, jaraknya dari gerbang itu harusnya cuma sekitar 200 meter, tapi tidak kelihatan karena tutupi dengan kabut. Kabut anginnya juga kencang ini. Itu hutan-hutan yang di sini. Di sini hutannya tidak kelihatan. Tertutup kabut. Tuh, kita jalan dulu ke sini. Di sini ada PLN yang lagi bikin ini. Ada di PLN sedang bikin ini apa? Sedang kerja bikin jaringan. Teman-teman dari PLN kerjanya PLN sedang buat jaringan di sini. Tuh kampusnya, ada mobil dari bawah. Tuh dengan kabut guys, ruangnya juga kencang. Ini kabutnya sangat tebal. Dingin. Sini. Tapi kan kabutnya tebal, jadi ini tertutup dengan kabut dari sana. Tuh suasana guys, anginnya kencang, kabutnya tebal.
cuacanya dingin. Sini dingin. Oh, di situ ada ini, ada lapangan ini. Lapangan tangkis voli, pool voli. Itu lapangan voli, di sini lapangan. Tapi tidak begitu kelihatan karena kabut. Kalau sini pemandangannya bagus, tapi tidak begitu kelihatan karena kabut. Ya, tuh kabut semua. Kabut, kabut. Ini saluran air, saluran pembuangan got. Kabut, guys. Pohon bersih, tapi karena kabut jadi tidak begitu kelihatan. Kita ke depan lagi, kita ke gerbangnya lagi ya. Tuh. Tidak kelihatan karena ini sebelah ini ada apa ini? Tuh. Kita coba jalan ke sini. Tuh, kita lihat hutan dulu, guys. Hutannya, guys, ini apa ini? Waduh. Hidup. Tuh, naik ke atas apa itu di atas? Oh, di atas lapangan. Tuh, udah kondisinya dari atas di sini. Kita jalan ke sana lagi. Tuh. Guys, kita masuk lewat sini. Tuh, ini lapangannya, teman-teman. Di sini ada lapangan voli, lapangan buat olahraga. Ya. Hati-hati, di sini banyak rumput liar. Tuh, ini banyak rumput liar. Rumput liar. Duh, guys, banyak rumput liar. Hah, ini dia, kita ada di lapangan voli. Ini lapangan voli, guys. Jadi anak-anak mahasiswa IPDN bisa olahraga di sini. Biasanya mereka olahraganya di sini, di lapangan ini. Ya. Tuh. Tuh, kita jalan ke sana. Ini tempat-tempat ibadahnya, guys. Ini tempat ibadah, itu ada gerejanya, ini ada masjidnya di sini. Sana ada ballroom, sana ada ballroom. Ini ruangan serbaguna. Oke, kita lari. Tuh, guys,
Jadi tempatnya luas, teman-teman. Ini masjidnya, yang di sana gerejanya. Tuh, tempatnya luas, ya. Oh, ini lapangan sepak bola, tapi rumputnya sudah panjang, sudah tinggi. Pemandangannya dari atas ini kayak kabut, sayangnya berkabut, guys. Coba kita lihat sini, kita ke sana dulu, kita lihat gerejanya. Di sini ada gerejanya, guys. Ya. Tuh. Yang di situ masjidnya. Ini ada gereja. Tuh. Oh, yang ini gereja Katolik. Yang ini Protestan. Ini gereja Protestan mungkin. Yang sana katoliknya. Ini lapangan basket di bawah. Bos, itu adalah lapangan basket, guys. Lapangan basket. Ini gereja Katolik Santo Agustinus IPDN Kampus Sulut. Tuh gerejanya. Yang ini gereja Gemim. Seperti apa, kita intip saja, guys, ya. Tuh, kalau mau ibadah di dalam sini. Tuh, masih jalan di situ. Saja, guys. Kalau lewat situ kejauhan, guys, lewat sana. Kita lihat sini saja. Ya. Hai, hai. Hai. Anginnya. Anginnya kencang, teman-teman. Kencang. Guys, suasana di kampus IPDN kampus IPDN Sulawesi Utara. Ya. Tuh kampusnya. Tuh ada aula di sini, ada aula. Guys. Ada aula. Terus di sini juga. Itu masjidnya.
di sini. Tuh masjidnya dan aulanya ya. Teh, kita balik lagi ke depan. Kita jalan lagi ke depan gerbangnya. Karena di sini takut ada security atau ini, soalnya tidak bisa sembarangan masuk teman-teman ke sini. Aku tidak berkepentingan, harusnya di sini dilarang masuk. Tapi kita kebetulan ada kepentingan mau foto. Ya, mau sesi foto. Kita lagi ke depan. Cuacanya masih ini sampai patah ini tuh, karena anginnya kencang sampai patah guys. Saking kencang anginnya punya sampai patah guys. Tuh banyak pohon yang patah saking anginnya begitu kencang.